Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi tips cara mengajari burung kolibri wulung atau kolibri muncang untuk bisa makan fur. Perlu diketahui teman-teman bahwa burung kolibri itu ada yang bisa makan fur dan juga ada yang tidak. Contohnya seperti burung konin. Untuk jenis konin sendiri tidak bisa makan fur. Sedangkan kolibri yang bisa makan fur adalah jenis seperti burung kolibri wulung dan juga kolibri kelapa, atau biasa disebut juga dengan burung manggaran. Namun untuk pemberian fur sendiri, kita tidak bisa serta-merta langsung memberikan fur kepada burung kolibri wulung ini. Namun kita harus melakukan beberapa tahap atau cara agar si burung kolibri wulung ini mau makan fur. Dan berikut ini adalah caranya. Oke teman-teman, jadi sekarang langsung saja kita siapkan bahan-bahan untuk melatih burung kolibri wulung makan fur. Oke, yang pertama kita siapkan dulu susu kental manis. Untuk susu sendiri bebas ya teman-teman, kalian bisa pakai merek apa saja. Yang penting adalah susu kental manis. Untuk takarannya sendiri kurang lebih seperti ini, kita gunakan sedikit saja, hanya 1/4 cepuk saja. Kemudian lanjut untuk bahan yang kedua. Nah, pada bahan kedua ini kita siapkan fur halus. Untuk fur halus sendiri bebas, teman-teman bisa pakai merek apa saja. Dan untuk yang saya pakai kali ini adalah fur leopard. Teman-teman juga bisa pakai fur yang lainnya, yang terpenting furnya halus. Setelah kedua bahan ini kita siapkan, kemudian berikutnya tinggal kita campur saja antara susu kental manis dengan furnya. Untuk takaran sendiri, kita campurkan furnya hanya sampai 1/2 cepuk saja ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita tinggal aduk sampai fur dan juga susunya tercampur dengan merata. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya. Sudah saya aduk antara fur dan juga susunya. Dan setelah ini kita langsung berikan kepada burung kolibri wulungnya. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah fur yang sudah kita racik tadi, dan sekarang tinggal kita masukkan ke dalam sangkarnya. Setelah fur kita masukkan ke dalam sangkar, sekarang kita tunggu saja sampai si kolibri mau mencicipi racikan yang sudah kita buat. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, jika kalian punya burung kolibri wulung ataupun kolibri manggar yang belum mau makan fur, kalian bisa coba menerapkan cara berikut ini. Untuk cara ini sendiri kita lakukan kurang lebih 2-3 hari. Untuk mengetahui burung kita sudah makan fur atau belum itu cukup mudah teman-teman. Kita tinggal lihat saja pada kotoran burungnya. Jika kotoran burung sudah menggumpal, kemudian warnanya sudah menyerupai fur yang kita buat tadi, berarti kolibri wulungnya sudah mau memakan fur atau racikan yang kita buat tadi. Untuk selanjutnya atau kedepannya kita tinggal kurangi porsi susu kental manisnya dari yang 1/4 menjadi lebih sedikit lagi dan akhirnya tanpa susu. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu cara untuk melatih burung kolibri wulung ini agar mau makan fur. Nah, kemudian untuk selanjutnya ketika burung kalian sudah makan fur, maka kalian harus memberikan racikan khusus kepada burung ini. Jadi kita tidak menggunakan satu jenis pakan atau fur saja, namun kita harus berikan racikan khusus untuk menunjang kesehatan burung ini. Jadi burung kolibri wulungnya tidak cuma makan fur saja, namun nanti ada tambahannya, terutama adalah rasa manis. Karena mau bagaimanapun juga burung kolibri adalah burung penghisap nektar, maka dari itu untuk racikan furnya juga harus kita tambahkan rasa manis. Untuk racikan pakan kolibri wulung ini akan saya buatkan di next video selanjutnya ya teman-teman. Jadi kalian tunggu saja. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam kicau.